Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, 25 tahun lalu melalui Dwi Fungsi ABRI, TNI menguasai posisi strategis. Tempo menulis. Jika lulus SMA dan bingung menentukan cita-cita, kadang ingin jadi tentara, pengusaha atau pejabat, maka masuklah Akademi Militer. Lulus Akmil, Anda bisa meraih semua cita-cita itu. Masuk AKMIL ternyata tak seenak yang diduga. Kami kurang tidur setiap trompet istirahat malam berbunyi, "Hati kami ciut, penanda kami harus segera menghadap senior. Batin kami lebih baik, kami ketemu hantu." Senior berkata, "Kalau soal perpeloncoan dek, kita boleh bangga sama mahasiswa, sebab di akademi ini." Ya, tiga setengah tahun inilah lamanya perpeloncoan. Meski begitu, kehadiran kakak asuh bagaikan oase di gurun sahara. Ada asuh, ada yang sakit. Suara itu seperti musik di telinga kami. Kehidupan ini berlaku untuk semua taruna, termasuk anak-anak jenderal. -anak Hari itu, Kamis Legi, 21 Mei 1998, Pukul dua dini hari, berpakaian piyama, saya duduk di ruang belajar. Flat taruna tingkat dua, kopral taruna Agus melintas berseragam loreng. Ia sedang dinas piket. Saya memanggilnya, ia berlari dan menghadap. "Siap, sersan taruna," katanya. Itulah pertemuan pertama saya dengan sosok Agus Harimurti Yudhoyono, atau Ahaye. Entah takdir atau kemistri apa yang membuat kami duduk bersama. Kemudian kami berdiskusi tentang TNI dan negara. Saya berkata, zaman sudah berubah. Akhirnya menulis pandangannya 15 tahun kemudian di harian Kompas. Saya kutip dari TNI hebat negara kuat. Bagi kami yang masuk akmil di era Orde Baru, saat kekuatan tentara begitu luar biasa, sungguh tak menyangka kelak TNI dihujat oleh rakyatnya sendiri. Pagi harinya, pelajaran kelas ditiadakan. Taruna berkumpul di depan televisi. Situasi mencekam. Tepat pukul 9 pagi, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Taruna terdiam. Sunyi, tatapan mereka kosong. Kontras dengan mahasiswa di Jakarta yang bersorak-sorai kegirangan. Hari itu, zaman memang berubah. Akmil pun didemo mahasiswa. Mulai dari tuntutan pembubaran Akmil hingga memotong generasi Taruna seperti di West Point, Akademi Militer Amerika. Tapi kami memilih jalan yang lain, reformasi internal, dimulai dari perbaikan kehidupan Taruna. Dulu pejabat resimen Kops semacam BEM dikoptasi 100% oleh Taruna tingkat 3. Kami ubah 25% tingkat 3 75% tingkat 2. Inilah bentuk kolaborasi. Ahaya ada di dalamnya. Tingkat 2, ia menjabat wakil komandan batalion 1. Di tingkat 3, Ahaya menduduki jabatan puncak komandan resimen Kops. Di akhir pendidikan, Ahaya lulus terbaik dan meraih bintang Adi Makayasa. Akhir 2006, kami bergabung kontingen Garuda pertama di Lebanon Pos saya di Bukit Seh Abad. Di depannya ada pos Israel dan sebuah makam. Usai ziarah, warga Libanon sering memancing kemarahan tentara Israel. Saya menyarankan agar Unifil membuat aturan yang memberi otoritas tentara PBB untuk mengatur pejarah. Tapi tak ada respon. Awal 2007 datang seorang pejarah mengorek-ngorek tanah seolah menanam ranjau. Israel membunyikan alarm Tank merkava keluar dari sarangnya. Prajurit kita baru selesai sholat Jumat berhamburan keluar ruangan. Ada juga yang masih sarungan. Dalam hitungan menit, warga Libanon diculik Israel. Panglima UNIFIL marah, ada ancaman memulangkan pasukan TNI. Para perwira pun cemas. Lalu Ahet tampil memimpin diskusi. Saya mengingatkan lagi soal perkiraan intelijen yang memuat saran saya itu. Kami akhirnya meneruskan saran itu ke UNIFIL. Ternyata, UNIFIL juga baru sadar aturan di makam itu memang tidak ada, padahal tentara PBB harus bertindak berdasarkan prosedur. Saran kami akhirnya diterima. Lalu, UNIFIL menugaskan AHY dan perwira lainnya untuk membuat aturan tersebut. Di akhir penugasan, Panglima UNIFIL puas dan memberikan penghargaan. Unifil juga mengapresiasi mobil pintar yang digagas AHY sebagai sarana interaksi dengan warga. Kini sudah 17 tahun TNI ada di Lebanon menjadi penyumbang terbesar pasukan Unifil peringkat pertama dari 49 negara. Life is not taken for granted. Dulu kita pakai Nokia dan BBM. Lalu memudar karena tak lagi relevan, diganti iPhone dan Samsung. Banyak negara mulai memakai tentara bayaran, juga mengganti pesawat dengan drone. Zaman makin pragmatis, hitungannya uang makin murah, makin menjadi pilihan. Itulah tantangan kami: membuat TNI tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kita tidak ingin TNI memudar. Untuk itu, Ahaye dan beberapa perwira mendirikan Universitas Pertahanan. Bukan hanya hardware alutsistanya, tapi software kapasitas awaknya juga perlu diupdate dimutakhirkan. Ahaye terlibat dalam modernisasi TNI, baik peralatan maupun doktrin tempur. Mulai merancang organisasi Kogabwilhan dan batalion gabungan hingga seragam loreng kostrat. Karena prestasinya pimpinan mempromosikan AHY untuk pendidikan sesko mendahului teman seangkatannya tapi AHY setia kawan ia minta diperlakukan sama dan tidak diistimewakan tahun 2012 hasil psikologi angkatan darat menjadi game changer AHY disarankan untuk menurunkan standar atau menambah kegiatan di luar TNI AHY memilih yang kedua ia ingin memberi manfaat pada masyarakat. Maka seizin pimpinan Ahaye turun ke kampus dengan visi Indonesia Emas 2045. Tahun 2012 dan 2013 Ahaye diakui sebagai the young future leader oleh Australia, Singapura dan Korea Selatan. Bahkan ia diangkat sebagai warga kehormatan Komando Pasukan Khusus Korea Selatan 707. Kami berdiskusi bagaimana mengoptimalkan talenta perwira TNI untuk kepentingan negara di penugasan apapun tanpa merusak amanah reformasi. Di era ini militer tunduk pada kekuasaan sipil. Kebijakan pertahanan dan anggaran adalah keputusan politik. Maka kami terpikir mengabdi di luar TNI pasca 2024 setelah menjadi jenderal. Tapi manusia berencana, Tuhan menentukan. Kamis kliwon, 22 September 2016, pukul 8 pagi, saya berdinas di Bandung, menerima telepon dari AHY di Darwin. Bang, saya mendapat aspirasi untuk maju dalam pilkada DKI. Menurut Abang bagaimana? Saya terdiam. Kemudian saya katakan, kalau mau jadi jenderal lupakan pilkada. Kalau mau masuk politik tak penting menang atau kalah. Insya Allah mungkin ini momentumnya. Kelak jam terbang politik Mas akan lebih tinggi dibanding para jenderal. Kata Ahy kalau begitu Bang Bismillah saya siap maju. Ada yang mendukung, ada juga yang menyayangkan. Apakah itu keputusan yang tepat? Bagi kami biar publik yang menilai, waktu yang akan menjawab. Menurut Charles Darwin, yang survive bukan yang kuat atau atau pintar, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Itulah cara AHY beradaptasi. Apalagi Ahaye menerima kekalahannya dengan lapang dada. Kata Ahaye, sejak kecil saya selalu juara. Ini cara Tuhan supaya saya tidak sombong. Keputusan AHY bukan keputusan sehari, tapi refleksi perjalanan hidupnya. Jika di TNI, jangan berpolitik. Jika berpolitik, berhenti dari TNI. Keputusan AHY juga calling, panggilan tugas lebih besar untuk bangsa dan negara. Dedikasinya tidak berubah, duty first. Contohnya saat Ibu Ani sakit 2019, AHY tentu ingin merawat ibunya di Singapura. Tapi saat itu ia punya tugas keliling Nusantara untuk pemenangan pemilu. Saya lantas ingat cerita Ibu Ani ketika AHY diterima di SMHTN 1994 ia bersurat pada orang tuanya Memo Agus kini sudah jadi anak negara, bukan anak Memo Pepo lagi. Sejak saat itu, AHY bertransformasi menjadi seorang patriot. Bagi AHY, patriot adalah pembela nusa dan bangsa, tidak peduli apapun profesinya. Seorang patriot selalu ingin berbuat yang terbaik untuk negerinya ingin bangsanya pintar dan juga berkarakter. Ingin jika negara lain bisa maju, kenapa kita tidak? Dan patriot selalu ingin kemajuan Indonesia untuk semua. Kini AHY sedang berjuang mewujudkan cita-cita itu. Musuhnya bukan lagi tentara membanggul bedil, tetapi kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Tugas yang Maha Berat tak mungkin dikerjakan sendiri. Perlu kolaborasi semua komponen bangsa, the dream team. Pada akhirnya, Ahaye tentu tak luput dari kekurangan, tapi mengoptimalkan potensi diri untuk kemanfaatan yang lebih besar menurutnya adalah tanda kita bersyukur atas karunia Tuhan. Ahaye juga tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Ia berterima kasih kepada para senior yang telah mendidiknya. Kepada para sahabat dan juniornya, utamanya yang aktif di TNI, ia selalu berpesan, "Meski berbeda medan pengabdian, tujuan kita tetaplah sama." Seperti pada bait terakhir himne Taruna. "Demi Allah Maha Esa, kami kan bersumpah." Setia membela Nusa dan bangsa Tanah Tumpah Darah. Terima kasih.